Ya lo guys, nah saya sekarang sudah berada di dalam stasiun Probolinggo. Ya maaf kalau saya opening di sini sudah di dalam stasiun, karena tadi saya buru-buru ke stasiunnya, saya sudah mepet. Dan ini kereta api Sri Tanjung. Saya mau naik kereta api ini, kereta api Sri Tanjung dari Probolinggo ke Solo. Waduh, saya jarang naik kereta api Sri Tanjung ini ya. Saya jarang-jarang ini. Dan ini merupakan pertama kalinya juga saya membuat trip report kereta api Sri Tanjung. Kali ini saya naik di ekonomi 7. Mari kita lihat ekonomi 7 naik di K3 berapa. Dan di sini kereta api Sri Tanjung bersilang dengan kereta api Mutiara Timur dari Pasar Turi ke Banyuwangi. Ya ini dia ekonomi 7 yang saya naiki 233-065-23 Cibenduk Banyuwangi, yang artinya kereta ini kereta ekonomi buatan tahun 1965 nomor urut ke 23 dan dirawat oleh Dipo Banyuwangi. Mari kita masuk ke dalam kereta. Ya lo guys, sekarang pukul 11.39, awal 6 menit dari jadwal kereta api Sri Tanjung telah tiba di stasiun Pasuruan. Oh ya guys, maaf ya, baru bisa ngevlog di sini stasiun Pasuruan, karena tadi saya di Probolinggo, saya buru-buru dan saya baru bisa ngevlog di sini stasiun Pasuruan. Saya berada di ekonomi 7, kereta paling belakang, mendapat K306523 Cibenduk Banyuwangi. Oh ya, kali ini saya naik dari Probolinggo ya, dari Probolinggo ke Purwosari, ke Solo. Dan kereta Sri Tanjung ini merupakan kereta api kelas ekonomi relasi dari Banyuwangi ke Lempuyangan, Yogyakarta. Akan tetapi saya cuma naik dari Probolinggo ke Solo saja, ke Purwosari. Oke, mari kita naik lagi ke dalam rangkaian. Ini dia interior toilet dari ekonomi 7 K306523. Toilet jongkok, ada keran, ada semprotan air, sabun, tisu, cermin, dan jendela tidak bisa dibuka ya, paten. Oke.
Ya Lukas, sekarang pukul 12.04 awal 1 menit dari jadwal kereta api Sri Tanjung telah tiba dan berhenti di stasiun Bangil. Di sini merupakan pemberhentian kedua di perjalanan saya kali ini. Oh ya, kereta api Sri Tanjung ini kan merupakan kereta api murah ya, kereta api PSU yang disubsidi. Jadi ya maklum kalau penumpangnya full ini, ramai banget penumpangnya. Nah mungkin ini saya tidak bisa membuat tri reportnya menjadi maksimal karena banyak penumpangnya full. Tadi di tempat duduk saya di seat DE full, depan kanan kiri full, banyak penumpangnya. Ya seadanya saja lah, kereta api ekonomi, kereta api murah. Oh ya, bisa dilihat di sana di jalur 2 adalah kereta api Mutiara Selatan, kereta api jarak jauh itu. Kereta api Mutiara Selatan dari Gambir, Bandung, Surabaya, Malang. Waduh, rutenya muter-muter. Baru siang ini jam 12 masih berada di stasiun Bangil dan mau lanjut ke Malang tujuan terakhirnya. Ternyata masih sampai Bangil. Waduh, perjalanan lumayan lama berarti ya Mutiara Selatan ini. Halo guys, sekarang pukul 13.03 awal 2 menit dari jadwal kereta api Sri Tanjung telah tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Di sini Sri Tanjungnya berhenti di jalur 5 di stasiun Gubeng Baru. Mantap, kereta ekonomi subsidi masuk di Gubeng Baru. Dan di sini terdapat putar arah posisi lokomotif yang tadinya arah ke sana, di sana nanti lokomotifnya akan diputar dan akan dipindah di ekonomi 7. Jadi awalnya ekonomi 7 berada di paling belakang. Setelah Surabaya Gubeng ini, Surabaya Gubeng ke Lempuyangan, ekonomi 7 berada di paling depan. Oke, kita tunggu saja
Langsiran perpindahan lokomotif kereta api Sri Tanjung, dan ini di sini berhentinya kurang lebih setengah jam, jadi cukup lama. Ini di Surabaya Gubeng terjadi pergantian masinis pengisian air. Nah itu pengisian air putar arah lokomotif, dan kalau ada LD luar dinas dilepas di sini. Biasanya sih Sri Tanjung membawa kereta luar dinas dari Banyuwangi dan dicopot di Surabaya Gubeng. Nah kan bener ini Sri Tanjung dari Banyuwangi tadi membawa luar dinas bagasi dan dikirim ke Gubeng. Dan ini langsiran pencopotan luar dinas bagasi di Surabaya Gubeng. B06604 Cibenduk Banyuwangi. Sepertinya membawa barang dinas untuk dikirim ke Balai Asa Gubeng. Sudah memakai livery kargo ya, mantap. Di sini merupakan pertemuan antara Sri Tanjung dari Lembuyangan dan Sri Tanjung dari Banyuwangi. Di sana yang baru datang kereta api Sri Tanjung dari Lembuyangan memakai lokomotif CC01106 Dewenduk JNG Jatinegara yang masuk di jalur 2 stasiun Surabaya Gubeng Lama. Dan ini merupakan lokomotif dari kereta api Sri Tanjung dari Banyuwangi ke Lembuyangan memakai lokomotif CC01121 Dewenduk SDT Sidotopo. Persiapan langsir pindah posisi ke belakang rangkaian ke ekonomi 7. Lokomotif ke Sri Tanjung dari Lembuyangan ke Banyuwangi. Ini lokomotif ke Sri Tanjung dari Banyuwangi ke Lembuyangan, sama-sama langsir. Guys, di sini kereta api Sri Tanjung bertemu dengan kereta api Parsel Selatan, relasi dari Bandung ke Surabaya Kota. Ini baru masuk stasiun Surabaya Gubeng dan siap melanjutkan perjalanan sedikit lagi ke Surabaya Kota. Dan ini lokomotif kereta api Sri Tanjung dari Banyuwangi ke Lembuyangan sudah tertempel ke rangkaian, siap berangkat ke arah barat Surabaya Gubeng Lembuyangan. Memakai lokomotif CC01776 Dewenduk Sidotopo atau CC01121 Dewenduk Sidotopo. Lokomotifnya LH, belum hot ya. Lokomotifnya ujung panjang karena di Surabaya Gubeng ini putar arah. Yang awalnya tadi SH ujung pendek dan sekarang dipindah ke sini jadi ujung panjang. Dan nanti kalau seperti biasanya sih nanti lokomotif ini akan ditukar di stasiun Kertosono. Jadi lokomotif ini akan diganti dengan lokomotif yang baru yang posisinya SH atau ujung pendek.
minumannya silakan. Minuman hangatnya silakan ya, Pak. Kopi ya lo guys, sekarang pukul 14.42 awal 1 menit dari jadwal kereta api Sri Tanjung telah tiba di stasiun Jombang. Di sini berhenti di jalur 2 stasiun Jombang. Mantap. Oke, lanjut terbit robotnya sebentar lagi stasiun Kertosono, dan kemungkinan nanti lokomotif ini akan diganti lokomotif baru yang posisinya SH atau ujung pendek. Jadi lokomotif ini hanya sampai Kertosono saja. Kami informasikan untuk pintu keluar stasiun Kertosono. Ya guys, pukul 15.00 awal 3 menit dari jadwal kereta api Sri Tanjung telah tiba dan berhenti di jalur 1 stasiun Kertosono. Dan di sini sesuai perkiraan saya nanti lokomotif ini akan diganti menjadi SH atau ujung pendek. Mari kita lihat proses langsirnya. Lokomotif kereta api Sri Tanjungnya sudah lepas dari rangkaian, sudah langsir ke sana. Entah ini ganti lokomotif apa enggak ya, soalnya lokomotif pengganti masih belum terpantau, masih tidak terlihat di sini. Entah ini lokomotifnya tetap hanya putar di turntable, hanya putar arah, atau sekalian ganti lokomotif juga, saya enggak tahu. Mari kita lihat saja ini apakah ganti lokomotif atau lokomotif yang sama tapi diputar di Kertosono ini. Pokok setelah Kertosono ini lokomotif harus SH atau ujung pendek. Dan di sini kereta api Sri Tanjung bertemu dengan kereta api Doho. Di sini di jalur 4 ada kereta api Doho, di jalur 1 ada kereta api rangkaian kereta api Sri Tanjung yang masih tanpa lokomotif. Ya, sepertinya ini tidak ganti lokomotif, akan tetapi lokomotifnya yang tadi hanya diputar. Soalnya tidak ada lokomotif yang siap.
kosong. Sepertinya lokomotifnya tetap yang tadi, hanya saja diputar di turntable. Di situ turntable-nya. Wala, ternyata ganti lokomotif kan. Lokomotif CC203. Lokomotifnya sudah masuk mau nempel ke rangkaian. Ini dia lokomotif pengganti memakai lokomotif hidung miring CC203-40 SDT. Mantap kan? Mantap guys. 203-40 SDT dinas melanjuti perjalanan kereta api Sri Tanjung dari Kertosono menuju Lempuyangan. Mantap. Lokomotif pengganti yang tadinya lokomotif CC201-221 SDT yang posisinya LH ujung panjang, sekarang diganti CC203-40 yang posisinya sudah SH atau ujung pendek. Tidak boleh ujung panjang setelah Kertosono ini. Diganti lokomotif CC203 pula. Mantap. Wah, hongeng ini. Ya lo guys, sekarang pukul 16.10, awal 4 menit dari jadwal kereta api Sri Tanjung telah tiba dan berhenti di stasiun Caruban. Cuaca di sini hujan, bisa dilihat. Jadi ya, saya tidak bisa turun ke peron ini, ke bordes saja, dan tambah deras sepertinya, waduh. Oke, langsung saja kita tutup pintunya, langsung saja kita di bordes saja, lihat keretanya berjalan.
guys, sekarang kereta api Sri Tanjung pukul 16.31 terlambat 1 menit dari jadwal telah tiba dan berhenti di stasiun Madiun. Di sini berhenti di jalur 3. Ternyata berhenti di stasiun Madiun ini cukup lama ya, sekitar 17 menit berhentinya. Dan di sini juga terjadi pergantian masinis. Masinisnya diganti di stasiun Madiun. Ya lo guys, sekarang pukul 17.13 tepat waktu, kereta api Sri Tanjung telah tiba dan berhenti di stasiun Ngawi. Nah ini stasiun Ngawi. Nah stasiun Ngawi ini dulunya bernama stasiun Paron. Namun semenjak KPK 2019, nama stasiun Paron kini diganti dengan nama stasiun Ngawi. Oke, persiapan berangkat kembali kereta api Sri Tanjung. Mari kita masuk lagi ke dalam kereta. Oke.
pukul 17.57 terlambat 3 menit dari jadwal. Kereta api Tanjung telah tiba di stasiun Seragen. Dan ini setelah stasiun ini merupakan stasiun Purwosari yang merupakan tujuan akhir stasiun saya. Dan untuk review selama perjalanan ekonomi 7K306523 di Bendo Banyuwangi, ini guncangannya bagus, halus banget guncangannya, tidak terasa sama sekali. Untuk peredam suara cukup kedap, suaranya kedap sekali, suara dari luar tidak masuk ke dalam, sangat minim lah. Dan untuk kursinya sih menurut saya biasa saja untuk keempukannya, tapi ada perbedaan jarak antar seat. Saya lihat ada yang jarak antar seatnya longgar, ada yang jarak antar seatnya mepet, dan saya kebetulan dapat di jarak seat yang mepet, dan itu udah enak banget, mepet sekali. Untuk AC-nya enak dingin, untuk kebersihan ya biasa saja lah. Untuk lampu cenderung redup. Ya menurut saya itu saja review K306523. Dan tadi saya sempat ke restorasi, restorasinya kelas bisnis. Waduh, pada mulai tadi ke restorasi ya, mantep. Restorasinya juga mantap, fresh BA, kinclong. Kursi nyampuk, kursi bisnis nyampuk. Jarak seatnya juga longgar kalau yang kereta bisnis di restorasi. Kereta api Sri Tanjung sudah mau berangkat, sinyal sudah hijau. Oke, saatnya masuk ke dalam kereta. Setelah ini, stasiun Purwosari. Penumpang yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Sri Tanjung akan tiba di stasiun Purwosari. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Purwosari, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Ya lo guys, sekarang pukul 18.28, terlambat 1 menit dari jadwal kereta api Sri Tanjung telah tiba di stasiun Purwosari Solo. Nah ini dia tujuan akhir saya di stasiun Purwosari. Untuk kereta api Sri Tanjung masih lanjut ke stasiun Lempuyangan. Ya sekian saja terlibat kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tonton juga video-video lainnya. Dan sampai jumpa di trip report selanjutnya. Terima kasih.